ruang. Kita semua punya ruang, tempat bagi ekspresi, angan-angan, dan cerita hidup kita. Ada juga ruang bersama yang terbuka untuk siapapun. Sebagian memaknai ruang itu miliknya sendiri dan sekitarnya tak dihiraukan. Makna bersama sudah tak lagi dipahami sesama. Lantas, sampai kapan ego kita berkuasa dan menolak siapapun yang berbeda? Sebenarnya, tinggal bagaimana kamu memulainya. Mendengar, berinteraksi, lalu mulai menghargai sesama. Ruang ini lebih bermakna, karena kita melakukannya bersama.